Labuan. Terima kasih. Mas Labuan, saya sebut tadi Kepo. Silbu. Terima kasih, Tuan Sri Pengerusi. Sebelum saya pergi ke butiran-butiran tertentu, saya ingin echo balik apa yang saya perkatakan semasa di dalam peringkat dasar, di mana negara kita ini dia dua keping, sekeping di Semenanjung, sekeping di Borneo, agak jauh dan apa nama banyak urusan-urusan yang agak apa ni lambat disebabkan oleh birokrasi dan sebagainya. Dan saya melihat kedudukan Labuan sebagai wilayah persekutuan di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan, sepatutnya mengambil peranan untuk memastikan bahawa negara yang dia keping ini pengurusannya, pentadbirannya masih apa ni cepat dan efisien, dengan adanya dua pusat, satu di sebelah sini dan satu di sebelah sana. Lebih kurang Labuan itu menjadi extension kepada Putrajaya. Sekarang ini banyak hal-hal yang jabatan-jabatan di Labuan seperti Jakim, jabatan tanah, yang mana kita terpaksa berurusan dengan kerajaan pusat di Putrajaya, tapi banyak juga yang lain-lain seperti MKM dan sebagainya, APMM, kita berurusan dengan pejabat di Sabah pula. Siapa yang saya lihat yang perlu kita fikirkan adalah untuk melihat keperluan untuk perubahan struktur untuk mempertingkatkan lagi pentadbiran negara, di mana Labuan boleh dijadikan sebagai pusat beberapa agensi-agensi kerajaan, mungkin bermula dengan agensi-agensi di bawah jabatan Perdana Menteri, selepas itu banyak juga daripada kementerian-kementerian lain, supaya ianya dipusatkan di Labuan untuk kita melihat ataupun kita apa cover dengan izin di wilayah Sabah dan Sarawak. Ini satu perubahan besar, tetapi ianya adalah sesuatu yang perlu dilihat dan diteliti. Seperti contoh, seperti kita boleh bermula dengan agensi-agensi yang belum mempunyai pusat di Kuala Lumpur, di mana Sabah dan Sarawak juga mengalami cabaran birokrasi dan distance yang jauh itu menjadikan keputusan dan pentadbiran yang begitu lambat. Sebagai contoh, APMM. APMM ini adalah satu agensi baru yang sangat penting, terutamanya dalam keadaan negara kita mempunyai kawasan pesisiran pantai yang begitu luas, dan aktiviti-aktiviti yang lebih aktif diperlukan di perairan Sabah terutamanya dan juga Sarawak. Saya melihat Labuan adalah satu tempat yang cukup strategik untuk dijadikan sebagai pusat komand, pusat komand center, seperti yang apa ni yang dipraktikkan oleh tentera udara. Kita ada menjadikan Malaysia ini dua wilayah, wilayah satu di Semenanjung dan wilayah dua di Sabah dan Sarawak termasuk Labuan, di mana komand center kepada TDM adalah di Labuan. Jadi saya lihat APMM adalah yang paling apa ni sesuai untuk diadakan seperti itu. Begitu juga dengan Majlis Keselamatan Negara dan banyak operasi-operasi lain. Yang lain
lagi saya lihat di sini Mahkamah Persekutuan Butiran 01000 adalah sesuatu yang akan banyak membantu Sabah dan Sarawak sekiranya kita adakan ianya di Labuan, di mana kes-kes untuk Sabah dan Sarawak yang perlu diangkat ke Mahkamah Persekutuan boleh diadakan di Labuan, dan ini akan mengenangkan proses dan seterusnya mungkin akan boleh mempercepatkan kes-kes diselesaikan. Begitu juga JPAM, Agensi Migrasi Malaysia, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, di mana sebagai sebuah wilayah yang begitu besar Sabah dan Sarawak yang dipisahkan jauh daripada Putrajaya, memang banyak juga perkara-perkara yang memerlukan rakyat ataupun pegawai-pegawai untuk travel ataupun looping. Jadi ianya boleh mempercepatkan dan sekaligus boleh menjimatkan duit kerajaan dalam proses pertabungan negara. Bapak saya ini yang saya ingin tekankan di sini untuk Labuan adalah kerabatan yang banyak berlaku, terutamanya di peringkat pengurusan berkaitan dengan tanah, di mana ianya telah banyak membantutkan pembangunan-pembangunan di Labuan. Jadi penerimaan kuasa itu perlu diadakan di jabatan-jabatan persekutuan yang ada di Labuan. Dan penerimaan tersebut pasal penerimaan kuasa, sebenarnya kita semua sudah dengar ianya akan telah diselidik, dan penerimaan kuasa kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan. Jadi sekaligus juga saya lihat Labuan boleh memainkan peranan yang sangat penting untuk persekutuan Malaysia, di mana kalaulah sudah banyak tanggungjawab diangkat oleh, dikendalikan oleh kerajaan negeri, maka agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan persekutuan perlu dipusatkan di Labuan dan dipertingkatkan grade-nya ataupun grade pegawai nombor satunya untuk monitor seluruh kawasan di Sabah dan Sarawak. Terima kasih.